Vagal tone exercise adalah latihan dengan menstimulasi saraf vagus atau vagal nerve. Untuk respirasi, yang distimulasi adalah area dari mulai dada, pundak, sampai dengan perbatasan dengan perut melalui sangkar torak, sangkar dada, atau iga. Kita letakkan tangan di kanan dan kiri, kemudian dirasakan sensasi saat tarik nafas atau inspirasi. Dada mengembang, iga mengembang, tangan kita merasakannya. Kemudian buang nafas, dada mengempis dan tangan kita juga merasakan sambil menekan. Saat tarik nafas, hitungannya menjadi setengah dari panjang waktu kita buang nafas. Jadi kalau hitungan 2 kali saat tarik nafas, buang nafasnya 4 kali. Kalau kita buang nafas, tarik nafasnya sudah dikoordinir dengan baik, kita akan merasakan relaksasi. Jadi saya contohkan tarik nafas, iga mengembang. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Jadi tarik nafas dan buang nafas dalam kelipatannya. Saat tarik nafas 2 hitungan, buang nafas 4 hitungan. Begitu dengan kelipatan selanjutnya. Untuk tarik nafas dan buang nafas dengan meratakan iga juga bisa dalam posisi yang lain seperti tengkurap atau posisi telentang dengan relaksasi iga. Bisa juga dengan gerakan memeluk seperti kita memeluk, iga ditarik kanan dan kiri. Saat iga ditarik sama, tarik nafas, kemudian buang nafas. Jadi seperti diperas untuk kanan dan kiri, iga ditekan. Sama, tarik nafas 2 hitungan, buang nafas 4 hitungan. Kepanjangan, untuk semakin panjang kita membuang nafas, maka relaksasi akan semakin didapatkan. Demikian tadi latihan untuk vagal nerve, untuk respirasi, untuk dapat menenangkan, memberikan efek relaksasi, untuk dapat memberikan ketenangan dalam bernafas, dalam aktivitas sehari-hari yang dapat kita manfaatkan untuk kondisi seperti sekarang ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.